Setelah kaum Ad muncul kaum Samud. Kaum Samud keturunan kaum Ad. Ya, setelah beberapa generasi muncullah suatu kaum namanya kaum Samud. Ini sudah kita sampaikan, kaum Samud tinggalnya di Madain Saleh, letaknya kira-kira 250 km atau 300 km sebelah utara kota Madinah. Ya, saya dua kali ke sana. Kalau seorang pergi ke arah Tabuk, maka dia akan melewati Khaybar, kemudian baru kemudian Al-Ula. Al-Ula di situ ada Diyar Samud, kaumnya kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, ya. Apa yang mereka lakukan? Faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'u. Apakah kita harus ikut satu orang saja? Nattabi'u. Ini kan yang mendakwahi kita satu orang, Saleh. Apa yang kita ikuti dia? Kita banyak. Ya. Jadi mereka cari alibi, cari dalih. Masalahnya bukan satu dua orang, masalahnya benar atau tidak itu. Mau 100 orang kalau ngawur, enggak benar. Ya, kalau 100 orang menurut kalian tidak benar, ya kalian tidak akan ikuti. Enggak ada pengaruhnya satu atau 100. Tapi mereka hanya mencari alibi, kata mereka, ngapain kita satu orang. Dan kita tahu bahwasanya ukuran kebenaran bukan dari jumlah pengikut. Ya, bisa jadi kebenaran dibawa oleh satu orang aja, bisa jadi dua orang. Makanya dalam hadis kata Nabi, wan nabiyya wa laysa ma'a ahad. Nabi melihat pada hari kiamat ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Namun dia di atas kebenaran. Yang menyedihkan sudah tidak punya pengikut sama sekali ternyata juga sesat. Jadi kata mereka cari alasan, ngapain kita ikuti satu orang saja? Ya, kalau dia bawa 10 orang, 100 orang, mungkin kita bisa berpikir lah. Cuma dia yang dakwah seperti ini, cuma dia satu orang soleh. Maka mereka mengatakan, abasyara minna wahidan. Cuma satu orang di antara kita. Soleh kan satu suku sama kita. Mau percaya sama satu orang. Nattabi'uhu, kita ikuti dia. Inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Sungguh, kalau begitu kita ikuti dia, berarti kita berada dalam kesesatan dan kegilaan. Hanya orang bodoh dan gila saja yang mengikuti satu orang ini. Kalau kita ikuti dia, berarti kita bodoh. Subhanallah. Mereka membuat propaganda seakan-akan mengikuti Nabi Saleh tanda kegilaan, tanda kebodohan. Ajib, subhanallah. Padahal Nabi Saleh membawa kebenaran. Ya. Menyuruh mereka kepada tauhid, dalil sangat logis. Menyembah pencipta alam semesta, namanya menyembah patung. Dan kalau saya lihat di Madain Saleh, di gunung-gunung yang mereka pahat, jadi rumah-rumah, misalnya satu gunung, mereka pahat ada mungkin 7 rumah atau berapa rumah. Di antara rumah-rumah tersebut, ada satu rumah yang spesial, ada patung kepala orang kalau enggak salah. Yang lain enggak ada. Mungkin saya bilang ini mungkin RT 1, ini kepala RT-nya. Karena rumahnya depannya itu spesial, tidak seperti pintu-pintu yang lain. Tidak seperti pintu-pintu yang lain. Ini mereka menyembah berhala ya. Nabi Saleh mengingatkan mereka untuk bertauhid kepada pencipta alam semesta dan mereka menganggap apa yang dibawa oleh Nabi Saleh ini kegilaan. Kalau ngikut satu orang berarti orang gila. Ya. Kemudian mereka berkata lagi, "A'ulkiya dzikru alaihi min bainina, bal huwa kadzabun asyir." Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Kenapa tidak kita yang dikasih wahyu? Kenapa si Saleh yang dikasih wahyu? Kata para ulama, ini dalil bahwasanya mereka hasad. Hasad ini masalah. Gara-gara hasad banyak kebenaran ditolak. Contohnya Adam hasad kepada iblis hasad kepada siapa? Adam, tidak mau sujud kepada Adam. Contohnya Yahudi hasad kepada Arab, hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kaum Nabi Saleh hasad kepada Saleh. Kenapa dia yang dapat wahyu? Kita kan masih banyak yang lebih kaya, yang lebih gagah, yang lebih tampan. Kenapa dia yang dapat wahyu?
Ulkiya dzikru alaihim min bainina, kenapa yang dapat wahyu, kenapa kita tidak? Hasad. Dan banyak kebenaran ditolak gara-gara hasad. Masalahnya bukan masalah kebenarannya, al-haq datang jelas, dalilnya tegas, dalilnya banyak, tetapi orang tolak kenapa? Hasad. Takut tidak ada pengikutnya, ya. Takut pengikutnya berpindah, takut dia tidak dihormati lagi oleh kaumnya. Iblis datang membuat dia akhirnya hasad, akhirnya dia menolak kebenaran tersebut, padahal kebenaran jelas. Saya katakan kita ini di atas sunnah jelas, sunnah kebenaran. Orang-orang yang berdakwah di atas sunnah jelas, Al-Quran, sunnah, perkataan ulama jelas. Tidak ada kita keluar dengan perkataan kita. Siap ustaz-ustaz ceramah, Al-Quran, sunnah, sama apa? Perkataan para ulama. Al-Haq jelas. Ya, tapi banyak orang menolak ya. Karena kalau ikut ini berarti yang halam-halam, yang halal-halal jadi haram. Tidak boleh lagi. Mending kita sekarang aja begini, santai ya. Kita punya gaya beragama sendiri, jangan ikut gaya mereka, nanti ente gak bisa main ini lagi, gak bisa gitu lagi, gak bisa ini lagi. Ente nanti akhirnya, ya, gara-gara hasad ya, provokasi oleh sebagian orang. A'ulkiya dzikru alaihi min bainina, apakah diutus wahyu kepadanya di antara kita semua? Bal huwa kadzabun asyir, sungguh si soleh itu adalah pendusta, asyir, sombong. Jadi mereka menuduh Nabi soleh ini, mereka bikin tuduhan, isu. Kata mereka, soleh ini kan bukan orang kaya. Dia enggak bisa menjadi pemimpin karena dia enggak punya duit. Maka untuk bisa jadi pemimpin, dia ngaku sebagai nabi. Itu cara mereka maksudnya. Jadi mereka bikin propaganda begitu. Ini soleh ini enggak punya duit, enggak, bukan orang kaya. Maka supaya dia diakui, dihormati, dia bilang saya adalah nabi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir." Sungguh mereka akan tahu di kemudian hari siapa yang sesungguhnya pendusta dan siapa yang sesungguhnya sombong. Kalian itu yang pendusta, kalian itu sombong. Kata Allah, "Inna mursilun naqati fitnatan lahum." Sungguh kami akan kirimkan kepada mereka unta, untanya Allah, naqatullah, unta Allah, ini unta spesial. Saking spesialnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, naqatallahi, onta Allah. Kalau sudah disandarkan kepada Allah, berarti istimewa. Seperti baitullah, rumah Allah. Ya. Ya. Seperti ka'batullah, ka'bahnya Allah. Seperti Rasulullah, utusan Allah. Berarti spesial. Ini onta, disebut onta Allah. Onta spesial. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, waktu Nabi Soleh mendakwai mereka, mereka jengkel, Soleh, ente ngoceh terus ya. Udahlah, bikin mukjizat. Kalau ente benar Rasul, keluarkan mukjizat, kami akan beriman. Coba ente, itu ada batu besar, keluarkan unta dari situ. Intinya mereka tidak minta mukjizat, mereka minta sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin terjadi. Karena kalau mereka bilang unta keluar dari hutan, mungkin saja ada unta kesasar keluar dari hutan. Atau mereka bilang onta keluar dari laut, ya mungkin namanya laut ada kehidupan, tahu-tahu ada onta laut misalnya keluar. Tapi kalau onta keluar dari batu, mustahil dibalik, masa ada kehidupan dalam batu, cacing aja gak bisa hidup dalam batu. Itu ada batu, gak ada kehidupan sama sekali, kenceng batunya, keluarin onta dari batu tersebut. Kata mereka yang kedua, onta tersebut yang ente keluarkan harus begini-begini bentuknya, lagi mengandung. Subhanallah. Ini onta aja belum ada, suaminya siapa? Gimana tiba-tiba mengandung? Jadi mereka minta sesuatu yang mustahil. Yang sekarang enggak logis, gimana keluar dari batu tahu-tahu mengandung? Kapan ketemu pacarnya? Kapan ketemu suaminya tahu-tahu mengandung? Dan kandungannya harus sekian bulan. Masya Allah. Akhirnya Nabi Soleh bilang, kalau saya berdoa dan ada, kalian beriman? Kata mereka, kita beriman. Maka Nabi Soleh sholat, dia berdoa, tiba-tiba untanya keluar, teng. Tukang sihir. Selesai. Tukang sihir. Gak ada, gimana menakjubnya tukang sihir, selesai. Tukang sihir. Gak ada jalan lain kecuali bantanya bilang apa? Tukang sihir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum. Sungguhnya kami akan utus unta kepada mereka sebagai ujian bagi mereka. Fartaqibuhum, dan tunggulah apa yang mereka lakukan. Wastabir, dan bersabarlah. Ini menunjukkan mereka akan berbuat macam-macam sama unta. Makanya Allah mengatakan wastabir, bersabarlah atas perlakuan mereka. Ya. Makanya waktu begitu unta keluar, Nabi Soleh berkata, hadhi naqatullahi lakum ayah,
fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Kata Saleh, wahai kaumku, ini ontanya Allah. Biarkan dia makan dari bumi Allah. Ini unta milik Allah, bumi milik Allah, biarkan dia makan, dia minum dari bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, jangan kalian ganggu dia sedikit pun, enggak boleh. Enggak boleh dihalangi, enggak boleh diusir-usir, dia unta spesial. Kalian aja tahu keluarnya dari batu, ya. Jangan diganggu sama sekali. Jangan dihadang-hadangi, jangan diusir-usir, jangan ditakut-takutin, jangan diganggu, jangan dicolek, enggak boleh. Wala tamassuha, jangan kalian sentuh dia dengan sedikit pun keburukan. Kalau kalian lakukan, akan datang azab yang pedih, azab yang segera menimpa kalian. Kemudian apa kata Allah? Wa nabbihum annal ma'a kismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Dan kabarkanlah kepada mereka wahai Saleh bahwasanya annal ma'a kismatun bainahum, air yaitu air di sumur ya, terbagi antara mereka dengan unta. Jadi dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Ada hari di mana unta minum dari sumur tersebut, ada hari di mana kalian yang minum. Ini sudah ditentukan. Jadi kata para ulama, sehari ada sumur di situ, sumur airnya banyak, sehari kaum Samud datang ambil air di situ. Untanya puasa sehari. Besoknya gantian, untanya minum dari sumur, enggak ada yang boleh ganggu unta. Tetapi apa gantinya? Gantinya mereka tidak dapat air minum, mereka dapat susu dari unta tersebut. Bayangkan unta itu minum yang banyak dan susu cukup bagi kaum Samud seluruhnya. Sebenarnya enak kan sehari minum air, sehari minum susu, apa susahnya? Ya, seharusnya demikian enak. Kata Allah, kullu syirbin muhtadar. Maka masing-masing air minum atau sumur tersebut ada gilirannya. Ada giliran buat unta, ada giliran buat kalian. Tapi ternyata mereka jengkel. Ini Saleh punya unta seperti nanti lama-lama orang pada ngikut dia, ya. Dia punya keajaiban, untanya menakjubkan. Bayangkan susunya bisa cukup untuk satu kampung. Ini unta juga bikin masalah, kita enggak boleh ke sumur. Emang dia siapa? Larang-larang kita ke sumur. Unta belagu. Intinya mereka ngamuk. Mereka ngamuk. Akhirnya fanadau sahibahum. Mereka panggil mereka, kemudian rapat, gimana nih unta ini, gimana, udah bunuh saja untanya. Bunuh saja untanya. Fata'ata fa'akor. Akhirnya satu orang yang mewakili mereka membunuh unta tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah, idhim ba'atha ashkoha. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Disebutkan namanya adalah Qudar bin Salif. Qudar bin Salif. Hampir seluruh ahli tafsir mengatakan nama orang ini Qudar bin Salif. Dia yang kemudian langsung eksekusi, dia eksekutor, dia datang kemudian dia bunuh unta Nabi Saleh. Maka fa'akor, kemudian dia sembelih unta Nabi Saleh. Ya. Fa kaifa kana adzabi wa nadzur, dengan nekatnya dia bunuh Nabi Saleh, para Nabi Saleh sudah ingatkan jangan colek ganggunya, enggak boleh apalagi sampai disembelih. Ditakut-takutinya enggak boleh, diusir-usirnya enggak boleh apalagi disembelih. Kata Allah, fa kaifa kana adzabi wa nadzur. Dan apakah sungguh dahsyat azabku dan ancaman-ancamanku. Akhirnya kata Allah, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Maka kami kirimkan, timpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Geledek yang sangat besar. Ya, fakanu kahashimil muhtadhir. Jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan oleh pemilik kandang. Jadi al-muhtadhir, dia yang punya haldirah. Haldirah itu kandang, seperti orang ingin punya unta atau punya kambing, dia bawa kayu, kemudian dibikin pagar, kemudian untanya sambil dia bawa rumput-rumput kering, ya. Terkadang waktu dia bawa rumput-rumput kering tersebut, ada rumput-rumput yang lembut berjatuhan. Yang berjatuhan itu namanya hashim, yang kering, yang mudah ditiup angin, mudah hancur, ya. Yang berjatuhan dari apa yang dia bawa untuk dia buat kandang unta tersebut, ya. Itu namanya hashim. Kata Allah, mereka terkena suara yang sangat keras. Sampai akhirnya mereka seperti daun kering yang mudah ditiup oleh angin. Itu suara kayak apa, luar biasa ya. Ya. Bukan dibakar, bukan. Cuma kena suara. Kena suara, akhirnya mereka apa? Hancur. Kita saja dengar suara sekarang, hujan, geledek. Kadang ketakutan, petir, mengerikan. Ini suara bikin mereka mampus, subhanallah. Bahkan mampus mereka sampai hancur seakan-akan
seperti Hashim, seperti rumput yang kering yang mudah ditiup angin. Apakah badan mereka meledak, Allah alam ya. Tapi intinya mereka kata Allah seperti apa? Seperti daun kering yang mudah ditiup oleh angin. Ya, kata Allah, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan, maka adakah yang mengambil pelajaran?